Mode off. Manual. Mode off. Mode auto. Kalau hampir hampir. Enggak. Ini kan nanti kan kalau jalan kan jalan dia. Ini press ampernya. Iya. Apanya? Enggak, nanti di sini. Press ampere. Ya, di press ampere petunjuknya. Ya. Maksimum ampere jangan 100. Kan dipakai kan 100 per 5. Iya. 50. Mana ada, Bos? Mana? 50 ampere. Per 5 di posnya. Iya. Pokoknya untuk menjalankannya, untuk masuk ke dalamnya ya kan, posisi di auto dulu. Oke. Nah, tanda panah ke kanan, berarti dia masuk menu. Inilah dia tanda panahnya, ya kan? Masuk menu. Stop pick sama operation start. Kita hanya stop pick aja. Itu untuk masuk ke setup. Tekan OK. Klap klip pertama hitam kuning. OK lagi. Klap klip lagi tapi yang hurufnya OK lagi. Nanti 3 kali kesan. Ya, sampai okay, keluar ini press OK untuk masuk password. OK. Apa passwordnya? Nolnya harus 4 dulu, minimal 4 kali nolnya kan? Nah, ALT, tekan ALT. Sudah? 0768. Dia kadang mau sampai 2 kali. Oke. Masuk dia. Ready air itu maksimum ampernya 53, berarti 30 kW 53,4. Oke. Kalau pada saat auto dia tunggu 3 detik dulu baru auto. Ready air bacaan ampernya keseluruhan. Ini seat yang dipakai. Start time. 5 detik. Terserah mau berapa detik dia mau start. Mencegah supaya nggak ada arus apa tiba-tiba power mati gitu. Nah, untuk berikutnya tekan ke kiri atau tekan ke kanan untuk nengok selanjutnya. Lo motor ampere, udah tahu kan? Kalau nggak ada beban, ampernya berapa? Ya kalau mau nukarnya. Ya udah, tekan OK aja. OK lagi. 10. Ya udah 10. Sudah, balik escape. 10. Ini 20 aja. Ya, memang 20. Ini kan contoh. Ya kan? Overload. Pada saat mencapai 50 ampere, ini over dia, trip, jadi otomatis nggak berfungsi. Kalau sampai 50, ataupun di atasnya, ini nggak berfungsi. Jadi kalau untuk mau menambahin, bisa, ya udah tekan aja. Nah, ini kan lo muter ampere kan, ke bawah kan. Nah, tekan OK. Biasanya maunya di berapa ampere overloadnya?
Itu orang pabrik yang apa, bukan kami yang ngatur. Soalnya kan ini udah banyak yang ngaus. Mau berapa ampere buat? Overload ya. Trip ini bukan trip sana. Nah. Trip ini aja, kalau sana enggak. Kalau mau trip sana, kita pakai di sini. Elektromotor trip. Iya, 48. Biasanya kan ngambilnya 80%-nya atau 85% dari motoran sana. Itulah 48%. Konre truck ini nggak dipakai. Karena ini kan power pack versi 4, versi 3. Panelnya kan versi 4. Konre truck nggak dipakai. Konre truck ini maksudnya pada saat mencapai ampere yang di setting, ya kan, silinder itu diperintah mundur dengan hidrolik. Kalau selama ini kan yang buat silinder mundur itu kan minyak bypass, kekuatan silinder nggak ada, jadi yang dorong kan fiber. Iya, ini elektromotor trip, elektromotor sana. Iya, itulah yang semalam ku bilang, dari MCB 1 pas masuk ke sini, keluaran dari sini, masuklah yang ke 9597. Hah? Enggak. Iya, itu tambahan aja. Soalnya kan itu kan safety aja. Di sana pun dia udah safety, udah ada overloadnya kan. Cuman kalau mau dibuat di sana kan, di sini safety secara data aja. Iya, secara data. Ini nggak dipakai karena ini kan untuk versi 4. Elektromotor trip pun nggak kita pasang karena secara data. Yang penting ini. Kalau PP itu proses variabel, pembacaan aktual ampere semua. Itu di PLC-nya yang ngatur. Nah, yang penting set point. SP set point. Mau berapa ampere dia main? Maksudnya? Dia nekannya pada saat di berapa ampere. Nah, inilah dia, aku tulis 45. Apa kena sama cara? Sama, Budi. Yang penting sama operator, sama staff, ini aja yang penting. SP ini, checkpoint. Itu aja. Kalau CU ini, dia berapa persen keluar arusnya? Arus untuk apa? Solenoid proporsional. Nah, ini ampere kan? Iya. Udah, pokoknya yang penting SP ini aja. Kalau mau diganti sama aja. Ya, enggak. KP ini untuk main manual. Keluaran arus 100%. Orang selenoidnya 24 volt, kalau 100% ya 24. Kalau aku tulis 50 berarti 12 volt yang keluar. TNTP itu kecepatan silinder. Sudah. Oke. Oke.